Saudara, seorang mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo yang menghina Presiden Jokowi saat demo harga BBM akhirnya meminta maaf. Yunus Pasau melontarkan kalimat tak senonoh terhadap Presiden saat berorasi demo menolak kenaikan harga BBM di Simpang 5, Kota Gorontalo, Jumat lalu. Sehari kemudian, ia dijemput polisi untuk dimintai keterangan. Yunus meminta maaf kepada Presiden Jokowi, Civitas Akademika Universitas Negeri Gorontalo, dan masyarakat atas ucapannya yang tidak pantas. Saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas perkataan yang tidak sopan yang saya sampaikan pada orasi di Simpang 5 Kota Gorontalo kemarin. Dan saya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kegaduhan dan kekeliruan yang saya lakukan. Dan saya menyampaikan permohonan maaf kepada kedua orang tua dan seluruh keluarga saya. Dan saya menyampaikan permohonan maaf kepada Civitas Akademika Universitas Negeri Gorontalo, terkhususnya Bapak Rektor Universitas Negeri Gorontalo. Mendengar dipanggil oleh rekannya, kemudian naik dan meneriakkan secara spontan. Namun apapun ceritanya, ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Untuk proses kedepannya nanti kita lihat lebih lanjut.